Apa Sekarang kita masuk, untuk kita install ya. Ya, seperti biasa yang sudah kebiasaan install, kita next next aja, oke. Okay. Hmm. Karena kapasitasnya dia ini... 500GB... Dan pemakaiannya untuk office... Saya mau pakai dia dengan kapasitas... Untuk data C 100GB aja... Karena untuk pemakaian office... Kecuali... Teman-teman itu... Mungkin orang programmer... Atau orang... Uh, uh, orang... Audio... Orang video... Ya dengan kapasitas 100GB itu... Terlalu kecil... Jadi bisa pakai tergantung dari kebutuhan karena ini office jadi saya rasa ini cukup untuk 100 GB untuk space C nya dan buat saya sih masih kebesaran tapi nggak apa-apa untuk spare ke depan saya buat datanya data C nah ya jadi teman-teman ini sudah bisa karena saya menggunakan sistem diskpart dari cmd nanti videonya saya uh, apa caranya saya tunjukin ke kalian oke setelah ini kita buat semua data c dan data d saya selalu buat dua partisi aja teman-teman c dan d ini c ini d ya untuk mempermudah aja ini sudah lagi lanjut install teman-teman bisa lihat Tuh. bisa lihat ya lagi install. ya mungkin ini saya percepat ya teman-teman karena uh, memakan waktu lumayan lama ya kalau sudah sampai seperti ini udah masuk ke sistem berarti dia udah selesai teman teman ya jadi uh, udah berhasil jadi teman-teman tinggal tinggal uh, next aja sesuai kebutuhan teman-teman dan e, ini tips dari saya aja teman-teman ya jadi hati-hati untuk teman-teman yang e, mungkin agak bingung dalam e, mengerjakan sesuatu sebenarnya di YouTube ini banyak sekali ilmu jadi kalau teman-teman kurang kurang yakin mendingan pastikan dulu nonton YouTube-nya terus lihat-lihat komentarnya apakah aman ketika kita mengerjakan sesuatu Jangan sampai kita mengerjakan sesuatu mengikuti di YouTube, dan kita tidak mengerti. Ternyata itu merugikan kita semua, ya. Seperti itu, teman-teman. Ya, oke, ini teman-teman. <gat> okay, ya, kita udah masuk ke windows-nya, ya. Seperti ini, berarti kalau sudah masuk kayak gini, udah berhasil, teman-teman semua, ya. Jadi, teman-teman, uh, jangan. <tuh> jangan uh, skip video kalau nonton jadi saran saya ngikutin stepnya satu persatu karena kalau teman-teman melewati stepnya uh, atau melewati langkah-langkah yang harus kita kerjakan bisa gagal seperti teman-teman ya Oke itu video dari saya semoga video ini sangat membantu teman-teman semua jika merasa sangat terbantukan silahkan like share and subscribe channel saya agar supaya saya lebih berkembang dalam uh, membuat video-video yang video-video uh, tips yang bisa membantu teman-teman semua. Oke, okay, terima kasih semua.